بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Berminat untuk membetulkan bacaan, mendalami teknik tadabbur, kami di TV Al-Hijrah dengan kerjasama Akademi Sinergi ingin menawarkan kelas talaqqi dan tadabbur secara online. Jom sertai kami, daftar segera. Jumpa nanti. Itu dia satu orang kata inovasi barulah cara kita untuk belajar lagi kan, sebab sekarang ni musim-musim PKP ni banyak cara untuk kita belajar Quran. So kita hari ni untuk segmen kali ni kita nak berbicara tentang TNT, iaitu talaqqi dan tadabbur online. Jadi kita tak nak berbicara panjang, dua panel saya hari ini semua yang otai-otai hebat-hebat ni. Di kanan saya Ustaz Fazrul Ismail, tak perlu diperkenalkan lagi lah sebenarnya. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pengurusi Akademi Sinergi Ikhlas dan Berhad, nampak ikhlas. Di sebelah kanan beliau artis Sufi Rashid, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Ini first time di Assalamualaikum. First time. Yeah. Alright, selamat datang. Okay, so Sufi, kita tahu sebelum ni ada melibatkan diri dalam kelas online TNT ni kan. Boleh kongsi sikitlah apa yang membuka hati, membuatkan Sufi cenderung untuk belajar arti pengertian Quran. Okey, sebenarnya saya memang dari kecil saya dah memang dah mengaji, dah ke madrasah, tapi dia setengah jalan tu terhenti. Okay. Sebab ialah makin kita meningkat usia, yes, makin remaja, makin banyak cara macam-macam dia. Okay, yeah. Lingkup-lingkup dia banyak. So saya pun macam terkeluarding lah dari sana. Okay. Alhamdulillah tahun ni rasa diri tu macam ada sedikit kekosongan yeah, diri, dan saya macam tertanya-tanya apa benda yang saya nak buat sebenarnya kan. Lagi-lagi time-time PKP ni kita dekat rumah aje. Yes. Dan dekat event ni pun event secara online semua, memang nak kata bisnes tapi yeah, terlampau duniawi sangat. So saya macam apa yang aku boleh buat. So mencari-cari macam satu malam saya istihara, saya tanya saya macam terbuka hati, macam saya cakap dengan wife saya. Sebab wife saya ni dia boleh baca, dia dah khatam Al-Quran, tapi saya rasa macam kenapa isteri saya boleh baca, aku ni macam grand sikit kan. So saya pun terbuka hati nak mengaji, dan alhamdulillah saya kenal satu ustaz iman ni, dia seorang ustaz biasalah. Dan dia ajar saya dari kelas 1 daripada kedekat fresh. Dia ajar saya setiap hari Selasa dan Rabu, dan kebetulan saya pun macam post lah, saya macam nak kongsi. Pada saya itu satu achievement. Sebab sebenarnya kalau nak secara jujur, dia bukan mudah sebenarnya nak start balik, sebab betul, kita malas sebenarnya. Kita sebenarnya ada malasnya sebab dekat rumah tu pelbagai benda boleh buat, selalu tengok TV, buat recording semua kan. Tapi kata kalau kita manusia, solat pun kadang-kadang kita tinggal tu, memang dah ada kita punya kelemahan kat sana. So saya paksa diri, dan alhamdulillah ustaz pro saya daripada apa tu TNT pro saya, dan saya pun macam tak tahu macam nak membalas. Saya macam malulah, macam boleh je kan, saya cakap boleh je. So dari sana kita mula teruskan saya punya pengajian. So dari hari Selasa dan hari Rabu saya akan ngaji 3 kali. Okay. So Selasa dengan Rabu dengan Ustaz Iman, dan Rabu tu lepas dengan Ustaz Iman saya teruskan dengan Ustaz Syafiq daripada TNT. So memang saya ada kata niat nak khatam insya-Allah tahun depan lah. InsyaAllah. Tahun depan ni apa lagi ni? InsyaAllah. Okey, Ustaz Fazrul, mungkin ramai yang belum arif atau tak tahu lagi tentang TNT ni kan. Saya tahu TFT, Tirmizi, Fazrul Tirmizi. Tapi TNT ni, okey, talaqqi dan tadabbur, perjelaskan, kongsikan kepada penonton. Talaqqi ni ialah kita baiki bacaan Quran. Kita ada dua sudut lah. Satu macam Sufi ialah daripada asas kan. Dan yang kedua ialah kalau katakan sudah boleh membaca tapi nak baiki dari segi tajwid. Itu talaqqi. Dan tadabbur ni kita nak faham intipati Al-Quran. Jadi ada yang kata bahawa kalau saya kena khatam dulu, lancar taranum dulu ke, taranum tu yang lagu macam Ustaz Tarmizi tadi, baru boleh faham ke? Okay. Sebenarnya kalau tak kena alif bata pun, asalkan boleh baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris, macam Sufi baca bahasa Inggeris kan? Campur-campur. Yang itu dah boleh proses tadabbur dah. Pasal kita nak cuba faham. Dalam masa yang sama, kalau yang nak kena alif bata, boleh terus belajar. Sekaligus. Jadi,
TNT ni talaki, yeah, bacaan, yeah, dan tadabbur ni untuk faham. Untuk faham dan penghayatan pada ayat itulah. Yeah. Sufi, kongsikan kepada penontonlah pengalaman buat kelas online tadi. Kita tengok ada insert visual tadi tu, kelas kelas, yeah, online yang disertai, boleh share sikit kepada penonton. Apa seronoknya? Sebenarnya seronoknya, yeah, ialah sebab kalau nak katakan sebelum ni, sebelum COVID ni, kita biasa pergi kelas, yes, jumpa ustaz tu kan. Kali ini saya sedarlah, dia sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak boleh nak belajar. Sebenarnya banyak cara dia, dan antaranya cara dia secara online. So kita gunakan video call. Yes. Video call. Sekarang ada Zoom, ada, betul, Skype, apa-apa. So kita gunakan apa yang generasi sekarang ada. So kita gunakan secara baik, dan saya dapat kata kalau berkomunikasi dengan Ustaz Syafiq. Dengan dia bukan sekadar mengaji saja. Mm-hmm. Saya dapat bertanya banyak soalan. Ya, betul. Sebab selama ni kalau saya nak tanya soalan, saya tak tahu nak tanya siapa. Nak tanya banyak ustaz pun saya ada segar silu tu. Tapi mungkin dengan Ustaz Syafiq ni lebih pada, sebab kita lebih kurang sama umur. Yeah. So saya macam tanya dia banyak soalan lah. Soalan saya pribadi. So, tentang solat, tentang apa-apa semua, tentang keagamaan. Dan alhamdulillah kata saya lebih kata selesa bila dapat jawapan yang saya nakkan. Dan dengan Ustaz Iman, dengan Ustaz Syafi ni, dia sangat sempoi. Baru-baru ni kita habis kelas dari pukul 9 sampai pukul 12. Wow. Nak habiskan terus ikrat 2 tu, memang dia seorang yang memang kata sangat push dengan saya. Memang kata sangat sangat nak mengajar saya. Dan saya macam tak tahu macam mana nak balas balik budi baik dia. Yeah. Dan kalau Ustaz Syafi nak apa ni, saya nak cakap terima kasih tu bukan cukup lah. Saya ada dapat jumpa dia, banyak makan ke apa kan. So itu adalah antara aktiviti yang saya ada dengan Ustaz Syafiq. Kirakan dia memberikan saya keselesaan. Saya rasa itu adalah salah satu goal TNT, memberikan keselesaan kepada orang-orang yang nak belajar macam saya ni. Dan saya dengan dia dah macam bro dah. So macam dia selesa tau. Bila nak belajar pun saya boleh dengar apa nasihat dia, dengar cara dia baca macam mana. Dan saya tak sabarlah nak teruskan perjuangan ni. Maksudnya sesi online tu dimanfaatkan sebaik mungkin lah, nak tanya ke apa. Itulah. Tapi saya memang ada perancangan lah. Kalau diberikan jodoh dan masa, saya nak jumpa Ustaz Syafiq lah. Nak personally cakap thank you lah kat dia. InsyaAllah. Ustaz Fazrul, kelainan bagi peserta ni apa special dia lah kalau diorang menyertai kelas online, dan juga feedback setakat ni daripada peserta macam mana? Ya, alhamdulillah kita dah bermula bulan Disember. Dia bulan November kita mula, kemudian secara formalnya bulan Disember. Jadi apa yang didapati ialah mereka memang excited. Awal-awal tu ada makcik yang umur 70-an pun ikut. 70-an? Guna Zoom ni mencabar tu. Jadi dia minta anak dia temankan. Okay. Untuk setkan dan sebagainya. Untuk belajar daripada ustaz-ustaz dan juga ustazah yang berkaliber lah. Kalau lelaki itu, kalau kita tengok gambar yang ada tu, ini sama ada di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, mereka ni memang terkenal. Ya. Dan mereka sanggup mengajar, mendengar, dan menariknya untuk kelas ini ialah dia ada apa, bukan sekadar baca begitu saja. Dia ada homework sikit. Ada assignment. Ya. Jadi lepas habis belajar tu, dah dengar dengan ustaz ni, dia kena hantar bacaan dia tu. Test. Okay. Pasal kalau katakan satu kelas ada 30 orang, jadi kena hantar suara dia, dan ustaz tu akan check. Selain daripada live, waktu live setiap minggu, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu, untuk mereka dengar dengan ustaz sebab itu kalau talaki. Kalau tadabbur tu ialah dia kena ada catatan sikit. Ada yang pakai tulis tangan. Makcik ini tulis tangan apa yang difaham daripada ayat tersebut, dan kita dah bermula dengan setengah juzuk pertama, dan Januari ini kita akan teruskan dengan juzuk setengah juzuk yang pertama, yang kedua. Wah, penonton dengar apa teruja kat ni. Okey, Sufi, masa tak banyak. Waru-warukan kepada penonton, kenapa mereka patut sertai dan bagi semangat sikit kat dia untuk join benda ni. Kepada semua yang menonton, kita sama je. Kita ada manusia yang mempunyai akal, fikiran, tangan, hidung, kaki untuk hiduplah. So memang tak ada sebab untuk kita nak mula mengaji kalau tak pernah mengaji. Segan silu tu ada. Tapi kata biarlah, kata lebih baik kita segan dengan Allah sendirilah. Yes. Sebab at the end of the day, kita akan jawab kat dia kenapa kalau kita diberikan peluang mengaji, kenapa tak nak mengaji. Kan, sebab antara kewajipan adalah memahami Al-Quran. So inilah permulaannya, which is mengaji. Dan kalau segan, banyak ustaz-ustaz daripada TNT boleh
membantu anda. Dan insyaallah kalau saya dapat habiskan Iqra, kalau saya dapat habiskan pengajian, kalau saya dah boleh boleh baca dengan senang, insyaallah saya memang ada niat nak membantu sesiapa yang nak mengaji. Insyaallah tahun depan itu adalah antara azam-azam saya. Sebab saya rasa seronoknya mengaji sebenarnya. Memang seronok dia. Memang macam ABC. Tapi dia lebih seronok sebab bila kita dah faham, dah tahu bacaan cara mengaji semua tu, bila contoh nak baca Al-Fatihah, kita tahu apa huruf tu. So selama ni macam selama ni aku baca salah sebenarnya. So lepas ni kalau dah boleh baca, insya-Allah saya nak ke peringkat memahami apa maksud ayat-ayat di Al-Quran. So dari sana insya-Allah kita lebih dapat ceriakan lagi hidup kita ni. So apa kita buat, kita tahu apa yang kita buatlah dalam hidup ni. Tapi apa pun kita doakan semoga Sufi istiqamah terus. InsyaAllah. Dan akan menyumbang dan berkongsi pula dengan anak-anak didik lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz Fazrul, cara penonton nak daftar ni kelas TNT ni? Ada dua kaedah. Okay. Ya, satu, nombor telefon yang tertera di atas skrin itu. Yeah, dan juga yang keduanya ada bit.ly itu. Ada URL. TNT2021. Klik ataupun type saja, insyaAllah ada borang dan boleh mendaftar. Yang saya targetkan, harapkan pada ramai yang menonton sekarang ini, daftar Azam 2021 ialah lancar baca Quran. Dan kalau yang dah lancar tu boleh faham Al-Quran yang kita baca. Selain daripada dengar My Quran Time ke, dengar saya berceramah, ini sendiri yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di tengah malam, dekat tempat kerja, tak sempat dengar Quran Time pun, masih lagi boleh faham Al-Quran. Itu saya nak juga tu. InsyaAllah. Kita tak ada alasan kan. Sebenarnya sekarang ini banyak platform, luas sekali. Harapan Ustaz, last kepada penonton, war-warkan lagi, silakan. Saya mengharapkan pada tuan-tuan, 2021 ini setiap keluarga pastikan semak balik mereka ini lancar atau tidak dengan Al-Quran. Dan jika boleh, ayah ibu paling kurang adalah lancar Quran dan memahami ayat-ayat penting untuk kita membina keluarga kita masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Fazrul Ismail, pengerusi Akademi Seni di Ikhlas Seni Berhad, atas perkongsian bersama. Assalamualaikum. Dan juga Sufi, artis yang popular dengan lagu Yang Terakhir. Harap-harapnya bukan terakhir dari saya. Bukan. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.